jijiknya aku lihat kuasa hukumnya si Sambo dan si PC ini. Benar. Walaupun kalian itu memang pengacara ya, kalian itu bekerja itu jangan cuma karena uang, udah. Tapi karena Tuhan, takut akan Tuhan lah. Bisa pula kalian bukan menembak, tapi dihajar. Kupikir kita ini orang bodoh apa semuanya? Bukan ini, berubah terus. Ini si Sambun jijik kan aku lihat mukanya ini. Kalau gak mau di penjara gak usah berulang kamu situ. Banyak kali makanya jangan punya bisnis banyak gelap kamu. Jangan banyak banget ini kamu itu, uang-uang gelap kamu itu. Biar jangan takut kamu, jadi gak, kalau gak perlu kamu melenyapkan ajudan kamu yang gak sejalan sama kamu. Ada yang dileceh Karina, ada yang ini. Gak ada apa kalian sedikit pun ya. Berubah terus, mau menjelang pengadilan berubah lagi. Oh, kalian pikir semua ini anak-anak yang nonton ini apa? Kalian pura-pura buat gitu conference kalian gitu, buat tanya jawab gitu sama ini masyarakat yang udah kalian berbayar mungkin itu paling. Pertanyaan-pertanyaan itu buat apa? Mau nyari simpati dari kita? Objektivitas kalian bilang apa yang secara objektif kalian bilang fakta-fakta yang setia. Emang kamu pikir itu mulutnya klien kami itu setia ngomongnya? Berubah terus. Gak ada konsistennya. Gak pengacara, gak apa, sama aja kamu ini. Bobrok kali moral kalian ini. Kita yang susah kayak gini, gak kayak kalian cara cari duit. Banyak rezeki. Tolak kenapa yang segala yang gak benar. Udah gak ada peri kemanusiaannya di sini saya lihat. Bisa-bisanya pula berubah-ubah terus. Ini omongan kamu ini Febriansa bilang, kalau sekali berbohong apa kita gak percaya lagi? Bukan sekali lagi nih kalian kamu berbohong, kamu tahu ini. Berbohong ini. Dari kemarin, kamu pikir sekali lagi mereka berbohong. Berubah-ubah, direkonstruksi pun semua gak ada diakui. Manusia tapi hati kayak gitu. Mudah-mudahan ini ya nanti siapapun hakim yang menangan ini, kalau itu si Sambo sama si PC iblis ini mendatangi kalian, tolak itu amplopnya dalam nama Yesus, bilang keluar, bilang gitu sama dia, ini amplopnya saya balikan gitu. Mudah-mudahan nyampe ke hakim. Emosi saya ngeliat ini si Pebrian saya ini sama ini rekannya ini, siapa ini. Bisa kamu bilang kayak gitu, bukan perintah. Jadi maksudmu ada orang tiba-tiba nembak gak ada alasan.